Ini beneran BTS film Indonesia. Tadi itu BTS dari film 13 Bom Jakarta yang diproduksi sama V-Cinema Picture dan disutradarai sama Mas Angga Dimas Sasongko. Film ini nyeritain tentang sekelompok teroris yang ngancem mau meledakkan 13 bom di Jakarta. Makanya, badan intelijen dan agen rahasia bekerja sama buat nyari dalang di balik pengeboman tersebut. Selain itu, film ini diperanin sama Rio Dewanto, Ciko Kurniawan, Ganindra Bimo, dan masih banyak lagi. Terus yang unik di film ini adalah 90% adegannya menggunakan practical effect, alias sebagian besar ledakan yang kita lihat nantinya di film ini adalah ledakan akan beneran, bukan CGI. Dan kalau kamu lihat BTS-nya, kelihatan pakai peledak beneran loh. Dan hasil ledakannya memang kelihatan ngeri banget. Wajar aja kalau kabarnya dana yang dipakai buat produksi film ini nyampe 100 miliar rupiah. Gila, banyak banget gak tuh? Film ini sendiri rencananya tayang 28 Desember 2023 ini. Kalau kamu tahu nggak film yang kebalikannya ini nih, ledakannya jelek banget. Tulis dong di kolom komentar.